Pasukan Ukraina bersenjata lengkap terkam menyisir wilayah Donetsk. Mereka diduga telah menangkap sejumlah prajurit Rusia di sana. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu, 30 Agustus 2023. Drone merekam pengangkut personel lapis baja dengan kawanan prajurit disibukkan dengan penangkapan. Prajurit Rusia tampak berlutut dengan tangan diikat dan mulut yang ditutupi. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina di daerah Desa Sevitny Bashanya, wilayah Donetsk mengisi kembali pertukaran pasukan. Usai ditangkap, masing-masing prajurit Rusia Ukraina melakukan pertukaran tawanan perang di jalan dan dijaga ketat memakai senjata lengkap. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Di lain sisi, Rusia dan Ukraina saling menuduh melancarkan beberapa serangan pesawat tak berawak terhadap wilayah masing-masing pada Rabu 30 Agustus 2023. Hal tersebut membuat tensi perang makin memanas yang berujung pada jatuhnya korban jiwa baru.